Beredar video yang menunjukkan helikopter tempur Rusia KA-52 dan Mi-28 hancur di udara setelah diserang rudal Ukraina. Awalnya, helikopter KA-52 melintas rendah disusul Mi-28 yang sama-sama dihantam rudal berulang kali hingga hancur. Helikopter tersebut langsung terbakar dan jatuh. Belum diketahui detail tentang kejadian tersebut, tapi diduga helikopter itu merupakan jenis heli serang KA-52 atau Mi-28 Rusia. Langkah militer Rusia memasuki kota Kyiv masih tertahan, alih-alih mendapat kemajuan signifikan. Sejumlah alutsista Rusia rontok dihajar pertahanan Ukraina. Netizen yang berkomentar ramai menyebut rekaman itu merupakan video yang bagus, aligator mencabik-cabik roh jahat.